hari ni Kak Bel nak share resepi mashed potato untuk baby 8 bulan ke atas. Jom kita start. Mula-mula, buangkan 2 biji kulit kentang dan potong menjadi dadu. Rebuskan kentang tersebut selama 20 minit atau sehingga kentang empuk. Setelah empuk, bolehlah ditoskan dan dilenyekkan kentang tersebut. Taburkan 1 sudu kecil serbuk ayam Izliah Kitchen dan ratakan sehingga sebati. Panaskan 2 sudu besar minyak zaitun dan tumiskan setengah biji bawang Holland bersama 1 sudu kecil serbuk garlic Izliah Kitchen. Tumis sehingga naik bau. Masukkan 1 sudu tepung unbleached dan tuang 10 ml air masak. Kemudian masukkan 3 ounce chicken bone broth dan 1 sudu kecil serbuk bilis Izliah Kitchen. Kacau ke semua bahan adunan sehingga sebati. Tada! Dah siap pun mashed potato kita. Bolehlah dihidang dengan sos chicken stock tadi. Resepi ini sesuai untuk bayi 8 bulan ke atas. Selamat mencuba, Mamis! Kepada semua, jangan lupa setiap hari Selasa kita akan riliskan video-video baru, video masakan untuk anak-anak semua. Jangan lupa subscribe video daripada YouTube kami dan juga di sosial-sosial media kami yang lain seperti IG, Facebook, Twitter dan juga website. Jangan lupa ya, Mamis.